lawak datang dari jauh. Sulaiman Ibrahim. FB dia, FB dia Sulaiman Ibrahim. Yang diraikan juga saudara IR Megat bakal calon insyaAllah untuk DUN cakap jerin. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, assalamualaikum dan selamat petang. Program petang ni bukan program politik, dia lebih kepada program Raja Lawak. Sebab kalau nak buat politik kena minta permit, jadi kita tak boleh buat program politik. Itu cerita dah. Ada permit. Okey, cantik. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, kita maklum bahawa parlimen dah bubar, DUN pun dah bubar. Jadi dalam masa terdekat kita akan berdepan dengan satu orang panggil gerak kerja yang menyebabkan kita tak akan cukup tidur. Dup-dap-dup-dap, tak tahu siapa menang, siapa kalah, sampai ke tarikh hari mengundi. Tuan-tuan dan puan-puan, kerja kita hanya akan, orang kata, boleh kata selesai setelah kita dapat tahu keputusan-keputusan pada 9 hari bulan nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mau ambil masa lama. Jadi dengan ni saya jemput saudara Megat. InsyaAllah akan jadi calon untuk kita di N14 Cakap Jerin. Kita doakan dia menang. Jadi minta datang Pucap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri hamdatan lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Jadi yang saya hormati tetamu yang kita raikan, saudara Sulaiman bin Ibrahim, nama ayah sama. Tapi ayah sama ialah. Yang saya hormati juga tuan ni, tuan kedai. Tuan kedai Pak Dari, Pak Ali, Ustaz Man ada. Ustaz Man kita punya apa dia? Ketua Amanah Kawasan Bukit Kantang, Haji Fahmi Bendahari, Abang Zul kita. Ramai nak sebut sini ni. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita juga ada ketua Amanah Bukit Gantang. Jadi saya ucap sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ambil kesempatan ni sikit. Saya ingat mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallah khairan kasiro, kepada ini dinamakan sebagai PDM. PDM apa? Simpang Lama. Jalan Simpang? Oh, bukan Simpang Lama. Jalan Simpang ataupun kita sebut Taman Mewah juga. Kerana apa? Kerana telah berjaya mendirikan sebuah yang kita sebut sebagai pos PDM. Pos PDM. Kira-kira dalam DUN Cakap Jerin ini, inilah pos yang pertama sekali ia didirikan. Bagi tepuk tangan sikit. Macam tu lah. Jadi tahniah. Tahniah kepada semua. Nak sebut ramai, tapi semua sekali lah tahniah. Ini sebenarnya saya nak kata inilah semangat-semangat pejuang yang ada di orang-orang di apa PDM Jalan Simpang ni. Saya nampak sangat. Kalau sini menang, Cakap Jerin menang, boleh? Kalau Cakap Jerin menang, Parlimen Bukit Gantang menang. Parlimen Bukit Gantang menang, Putrajaya menang. Ni bukan cakap, ni dah cakap politik ni MC. Tak apa. Jadi saya sangat amat berbanggalah. Bangga, terima kasih kepada semua yang telah mengorbankan masa, tenaga, wang ringgit, akal fikiran untuk membina PDM. InsyaAllah kita doakan Allah memudahkan segala urusan kita. Jadi saya ni dinasihatkan bagi calon nasihat ni tak boleh sembang lama-lama. Betul MC? Kan? Kita bagi tetamu kas. Jadi pertama sih saya cuma mungkin
Mungkin ramai yang tak kenal saya kat sini kot. Ada semua kenal kot? Kenal. Pak Ali kenal ya? Baru nak kenal. Sembang macam dah kenal kan? Ya. Jadi saya bagilah latar belakang saya sikit kan. Jadi kalau esok kawan-kawan kan, mak bapak kita tanya, siapa calon? Boleh sembang tu dah kan? Jadi saya ni berasal dilahirkan di Kampung Poh Bukit Gantang. Anak jati tadi. Ay, takkan tak tahu. Anak jati. Sekolah rendah saya kat Sekolah Panglima Bukit Gantang, Kampung Poh. Adakah orang sekolah situ? Adakah? Tak tahu. Tak apa. Sekolah menengah saya di Tengku Menteri. Sekolah menengah Tengku Menteri dekat Jerin atas bukit tu. Adakah sini sekolah tu? Tak ada juga. Tak ada. Nak sampai ah. InsyaAllah. Jadi kemudian saya lepas habis Tengku Menteri, saya sampai ke tempat. Kemudian saya sambung kat sekolah apa dia dekat Tasik. Lake Garden. Kemudian pada masa tu kita panggil Sekolah Menengah Sains Taiping. Sains Perak, minta maaf. Semesta kan? Ni junior saya. MC tadi tu junior saya. Lepas tu, ni saya latar belakang sikit lah supaya kenal sikit saya. Dengan lebih dekat lagi. Lepas tu, saya lepas semen terus. Terus orang kata pergi belajar luar negara. Patut tak kenal pun. Saya duduk kat New York. Sejuk lah kira kan. Kat New York. Sama kita. Sama dengan Abang Lehmann kita. Dulu gelap sikit ada cerah lah. Betul ke? Dia main salji banyak. Dia putih sikit. Jadi saya duduk 4 tahun. Jadi lepas tu okey lah. Kerja dan kerja. Saya sebenarnya sekarang seorang juru perunding ataupun konsultan. Saya punya main office saya dekat Ipoh lah, tapi kat Taiping apa semua ni biasalah. Saya kerja di sekarang ni kira jadi rumah saya pertama lah kat sini ni. Jadi itu jadi yalah. Dari segi saya nak melibatkan diri saya politik ni, saya rasa saya dengan tuan-tuan puan-puan yang ada sini, kita mempunyai cita-cita dan matlamat yang sama, iaitu untuk menyelamatkan negara ini. Betul? Untuk menyelamatkan ekonomi negara kita. Kita lihat BN ni kita dah bagi banyak tahun dah. Kita bagi ke dia, kita bagi tanggungjawab ke dia, amanah dia. Tapi dia pecah amanah. Dia patutnya dia boleh menyenang dengan kekayaan negara kita, patutnya dia boleh menyenangkan rakyat. Tapi dia bagi kita apa? Dia bagi kita GST. Bukan 6%, banyak persen tu. Jangan cakap 6%, banyak. Karat kita kena tukar. Jadi tuan-tuan puan-puan, jadi saya, kita tahu yang ada sini, yang mungkin dekat-dekat sini, kita kena tahu sekarang ni pilihan raya berbeza pada yang tahun lepas. Kita ada Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan mencipta sejarah, kita membuat satu logo. Satu logo ni penting tuan-tuan puan-puan. Tetapi dalam Pakatan Harapan, semua kena tahulah, kita ada keadilannya, kita ada DAP-nya, kita ada amanah, kita ada bersatu. Jadi kita gabung semua. Yang ini merupakan satu sejarah, kita buat satu logo. Yang ini penting tuan-tuan puan-puan. Satu logo ni sebenarnya memberi tamparan hebat kepada BN. Dulu tepuk sikit kan. Jadi tuan-tuan puan-puan merupakan pelopor. Bagi saya tuan-tuan puan-puan ni mencipta sejarah. Sebenarnya BN, UMNO dan BN ni diambang kemusnahan dia. Dia dah macam pokok dia ada apa? Dah akar dia dah rosak. Tunggu nak tumbang. Kita bagi sikit dia tumbang. Jadi tuan-tuan puan-puan akan mencipta sejarah di mana pemerintahan negara akan bertukar mengikut cita rasa rakyat. Bila kita merentah, kita akan hapuskan GST. Bila kita merentah, kita akan buat apa? Banyak perkara yang terbuat. Di Perak pun kita akan hapuskan GST. Kita akan di Perak antara mana festival, kalau kita ingat kita lancar gitu, kita akan bagi kad kesihatan. Macam yang dibuat di Selangor. Itu antara tawaran-tawaran yang kita nak tawarkan di negeri Perak dan juga di peringkat negara kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya rasa saya tak mau sembang panjang lah kan. Kita nak bagi Suruh Lehmann ni jauh ni. Dia banyak cerita nak sembang dengan kita. Nak macam mana nak membangunkan. Dia tengok macam mana baling boleh dibangunkan. Jangan dia baling. Asik, minta maaf. Dia hanip baling. Kita ada orang baling kat sini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, baik. Jadi yang ada kat sini, yang ada kat sini kita merupakan kebanyakan kita kan, mungkin kat sana dia kena tahu juga, kita ni kita merayulah, kita jumpa orang, kita merayu kepada orang supaya memberi undi pada Pakatan Harapan. Kita menangkan Dun Cakap Jering, kita menangkan Parlimen Bukit Gantang. Kita berazam untuk
mengambil Putrajaya itu. Jadi saya merayu kepada tuan-tuan puan-puan yang ada di sini, yang ada kedai sebelah, berilah undi kepada Pakatan Harapan. Jadi tuan-tuan puan-puan, sekadar itu saja. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih lagi kerana dapat hadir dan bersama-samalah kita untuk melakukan gerak politik yang seterusnya. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Megat. Terima kasih saudara Megat. Puan, tak dengar? Okey, terima kasih saudara Megat. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya saudara Megat masih dalam proses untuk bercakap di public. Jadi bagi dia peluang dan kita nanti boleh tanya dia juga apa pengalaman dia semasa di New York. New York ni Amerika tuan-tuan. Bukannya dekat Pendang, bukan dekat Sik. Jadi apa yang masyarakat New York dapat sebagai sebuah negara maju pada tahun 80-an dulu. Dia ni belum 90-an lagi dah pergi ke New York. Kan? Zaman Ronald Reagan. Ronald Reagan, Presiden Amerika waktu tu. Jadi, tuan-tuan kena tahu apa yang ditawarkan oleh kerajaan Amerika Syarikat kepada rakyatnya pada tahun tu. Of course lah, pada tahun-tahun mendatang sampai sekarang, kehidupan rakyatnya jauh lebih baik. Jadi, kenapa, macam mana benda ni boleh berlaku? Sebab sistem demokrasi di US ni, masyarakatnya akan ubah. Masyarakatnya sanggup berubah. Dia tak kira negro ke, dia tak kira orang putih ke, dia tak kira pelarian ke, dia tak kira pendatang ke. Macam anak susah nak eja tu, dia pendatang. Tapi dia diberi peluang oleh masyarakat US untuk memimpin negara tu ke arah yang jauh lebih baik. Pandangan yang berbeza. Jadi ini benda yang tuan-tuan, yang kita semua nak rasa. Kita ni dah puas dah duduk dalam BN. Kita tak tahu macam mana nikmat duduk dengan orang lain. Umpama orang bujang yang tak kahwin lagi tu, dia rasa seronok bujang. Boleh pergi sana, boleh pergi sini. Aku tak kahwin pun tak apa. Dah kahwin baru dia tahu. Jadi inilah cerita dia tuan-tuan. Apa salahnya kita bagi tahu dekat masyarakat kita yang lain ni supaya mereka ni ubah sekali. Rasa tengok nikmat macam mana pentadbiran negara ni ditadbirkan selain daripada Barisan Nasional. Okay. Saya kalau cakap banyak susah nanti Leman kalah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita sekejap lagi kita akan jemput Leman. Dia ni memang orang yang mahir dalam apa, tokoh-tokoh, antara tokoh-tokoh kita yang hebat dalam parti sejarah dulu dan parti sekarang ni. Dia insyaAllah orang yang kita boleh harapkan yang lebih banyak memahami suasana-suasana sebab dia berpeluang untuk berjalan ke seluruh negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bagi masa dia berucap paling lama setengah jam. Paling lama. Mana boleh. Lepas tu tuan-tuan nilai sendiri macam mana, bagi komen dalam bentuk apa yang tuan-tuan rasa kita boleh sama-sama. Bukan maksud kita nak torture dia, dah jangan macam tu. Sian dia. Dia mari jauh. Jadi kita minta, kita buat satu, nanti kita tanya dia macam mana bentuk-bentuk perbincangan. Dia boleh tahu masalah dia ada teruk di sana dengan penoreh-penoreh getah. Sekarang musim hujan tak boleh menoreh getah murah. Dia berdepan dengan suasana ni. Ini yang dia punya core business. Kan? Kita tak tahu apa lagi. Kita tak pernah cerita kita punya problem kat sini. Kita masyarakat bandar di sini. Ni kawasan bandar. Kawasan bandar dengan kawasan dalam kampung tak sama dia punya approach. Kan? Masalahnya tak sama. Jadi sama-sama kita kongsi kat sini. Leman dia bawa mai cerita dekat Besut, dia bawa mai cerita dekat Sik. Kita kongsi dengan dia, kita cari satu jalan penyelesaian dan kita war-warkan kepada penduduk sekitar kita bahawa kita mesti kena ubah. Kalau kita tak ubah kali ni tuan-tuan, kalau kita tak ubah, saya takut dalam masa 5 tahun negara kita akan lebih teruk, kita akan lebih sakit, barang akan jadi lebih mahal, tak tahu apa akan berlaku lah. Jadi malapetaka-malapetaka ni kita elak awal-awal.
tertukar tahun ni kita buat perubahan. Jadi dah lebih. Okey. Jadi dengan itu saya sebagai pengerusi majlis menjemput secara hormatnya tetamu istimewa kita yang kita jemput khas jauh. Dari mana? Dari Besut ke dari Greek? Dari Sik Kedah, dia dari Sik tapi dia datang tak pasti dari Besut atau dari mana? Terengganu. Kuala Besut. Ah okey. Saudara Sulaiman Ibrahim. Facebook dah Sulaiman Ibrahim. Okey, silakan. Dia stand ni waktu berdebat dengan Pah dengan Amno. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa syli amri wa ahlum hudatan milisali ya khaw khawli. Amma ba' yang dimuliakan Tuan Mengusi Majlis, sahabat saya dan juga calon and berapa saya tak tahu N14, saya baru pertama kali sampai ni N14, saudara sahabat saya juga. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Saya ringkaskan sikit sebab masa tu dia bagi setengah jam. Jadi mukadimah tu saya shortkan sikit. Jadi seikhlas hati saya, saya bersalam dengan calon tadi ni. Saya suka calon ni. Hampa jangan berkeli. Saya nak abang terus terang saya ronda seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia saya ronda. Saya boleh kenal calon ni boleh buat kerja ke, calon ni dia humorian ataupun jenis yang mudah boleh mempengaruhi pengundi, ataupun jenis sombong, ataupun jenis tak boleh nak bergaul dengan orang. Saya boleh nampak perbezaan cara bercakap, cara senyum ke, dia ni bakal akan menarik pengaruh, bukan kata penyokong pada parti. Tapi ni bukan nak puji, ni ikhlas hati saya abang. Sebab saya pengalaman seluruh, ada saya pi tempat sampai nak kena ajak. Saya bukan pi ceramah lah, saya kena pi ajak calon. Cara macam mana nak senyum pun. Jangan main-main calon ni. Sebab apa? Faktor kemenangan bukan dekat pada parti. Faktor kemenangan ni pada calon. Sentuhan calon macam mana? Sebab calon kalau pandai ambil hati, cara macam cakap tadi tu, saya rasa 1%, 2% menang daripada apa. Dah ni yang kita nak ni daripada saya sendiri pengalaman. Lama saya tak mau tempuh sebab tempat-tempat yang saya pi, ada setengah saya nak kena ajak dan dia study sendiri. Leman tolong ajak sat macam mana untuk pendekatan dan bagaimana untuk nak tarik orang muda, macam mana nak apa nama nak bersembang dengan orang kampung. Dia sebenarnya bakat pemimpin ni dia ada dalam diri kita. Cuma kita tak tahu. Macam saya tak kisah, saya boh pi tang mana pun, saya pi Pulau Perhentian baru ni. Orang Pah mai jumpa macam ni lah. Dia bertanya soalan macam mana 390 juta, dia tanya pasal. Saya habak satu persatu, sampailah Tok Imam Hak Pah tu nak panggil saya tazkirah. Saya kata saya tak ada Terengganu, tak bagi tauliah untuk buat tazkirah di Pulau Perhentian. Pulau Perhentian jangan buat main-main, mereka boleh tukar bila-bila masa. Pulau Perhentian di Kuala Besut, Terengganu, saya pi dengan calon. Macam calon di Kuala Besut tak ada masalah, pasal dia pernah menjadi calon pada tahun 1995, wakil PAH. Jadi paling mudah sekali, cuma kita nak tacak bantu dia balik untuk tarik pengaruh balik saja pada orang PAH untuk sokongan. Jadi apa nama, banyak saya pi tempat, ada yang tempat-tempat yang kita perlu lagi tacak, dan banyak tempat yang perlu lagi tak. Yang ada tempat saya ni, setiap tempat saya pi mesti PAH kuat. Macam semalam di Kuala Besut, saya ceramah. Di sini tempat ceramah, depan tu pos PAS. Jadi saya tanya penganjur nak isu apa? Isu dia tolong cerita pasal 90 juta, cerita pasal 2.5 juta yang masuk akaun, cerita pasal suara Nek Abdul dan sebagainya. Orang nak yang tu. Orang nak penerangan. Dia sebenarnya apabila parlimen meluluskan akta berita palsu, sebenarnya paling mudah untuk kita. Paling mudah untuk kita berkempen. Kalau depa kata akta berita palsu tu payah, saya kata paling mudah. Sebab apabila kita ceramah benda tu memang betul fakta, kita boleh cabak orang PAS suruh saman. Kenapa orang PAS tak saman Mahfuz? Kerana tak saman Husam. Kenapa orang PAS tak saman Sofia Peguam? Kenapa orang PAS tak saman penceramah-penceramah macam kita apabila kita keluarkan isu? Sebab apa? Dia melibatkan dekat dengan nak pilihan raya ni, dia cukup takut
apa nama damage kepada parti dan juga damage pada nama calon. Jangan tunggu selepas PRU 14, sekarang kita nak tengok. Sebab tu kalau nak tengok pemimpin PAS, kalau nak tengok kejujuran dia macam mana, kita cabak dia saman. Nik Abdul kita cabak dia saman. Tak berani. Ini bukan zaman Tok Nadok makan ubi kayu zaman dulu. Mahfuz pernah menang lawan saman hutusan. Tui, 300,000. Lawan TV3. Niza pernah menang lawan TV3. Masa tu, mereka yang lawan menang saman ni, waktu tu mereka duduk dalam PAS. Masa pemimpin-pemimpin ni duduk dalam PAS, mereka ni adalah defender yang paling kuat sekali untuk parti. Tetapi yang sekarang pimpinan PAS, saya berani kata, penakut piang. Penakut. Nak saman tak wani? Baik, hari ni kita santai lah. Saya nak buka isu ke apa. Malam ni ada ceramah kan? Malam ni ceramah boleh. Jadi santai-santai saya sambil bersembang. Untuk isu di kawasan saya pun hari ni masuk paper lagi. Saya walaupun duduk jauh, wartawan telefon saya kena membantu orang kata daripada jarak jauh. Kita ni sebagai, orang kata Abang Mat kata sebagai gam, orang kata sebagai glue, bagi menguatkan pengaruh dan juga menguatkan sokongan. Ada benda sikit-sikit tu orang kata biasa. Setiap mana-mana parti pun mesti ada benda yang berlaku. Tapi sebagai pemimpin kita tangani dengan penuh kebijaksanaan supaya tidak damage pada parti, tidak damage pada calon, tidak damage kepada Pakatan Harapan. Pegang tiga ni cukup dalam parti, insyaAllah. Tuan-tuan, kita akan jaga mencapai kemenangan. Jadi, apa nama, saya dapat jadual di Melaka, saya dapat jadual di Johor 2 hari, Pontian. Lepas tu, 21 saya akan balik ke Sik semula. Dan saya akan ke Pahang semula. Pahang. Pahang ni tuan-tuan, PAS tak pernah menang. PAS tak pernah menang dan kita amanah akan bertanding sana. Tuan-tuan kena fikir satu perkara. Benda yang paling kena kerja teruk sekali ialah dua negeri, iaitu Terengganu dan juga Pahang. Terengganu dengan Pahang ni memang kena kerja kau-kau. Kalau saya pi 2 hari memang tak cukup. Kurang-kurang sebulan sebelum pilihan raya kena pi lah. Saya terus terang saya abang, disik saya dah tahulah dekat pilihan raya saya akan sibuk, jadual saya akan banyak. Sebab tu saya buat kerja awal. Saya buat kerja daripada GHB, Gerakan Harapan Baru. Saya dah mula dah bangkit. Awal-awal ni seorang pun tak berani nak masuk GHB, seorang pun tak berani. Selepas tubuhnya parti amanah tak berani nak masuk GHB ni. Awal saya seorang, lepas tu isteri saya. Saya buat kerja, isteri tolong tangkap gambar, up dalam Facebook. Saya buat kerja, bini tolong tangkap gambar, up dalam WhatsApp. Sehinggalah sampai nak dapat apa nama, nak tubuhnya parti amanah ni bergerak ke seluruh kampung. Kami tempat teruk. Tempat kami ni, masa tu Tok Guru Haji Saleh masih hidup. Cukup payah orang PAS nak main dekat, tak berani sampai kena ugut nak bakar kereta. Leman kalau hang masuk kampung kami, Leman hang siap kereta kami bakar. Saya kalau bukan boleh dengar benar-benarnya tu. Saya kalau orang dengar kata orang nak bakar kereta saya, saya pi rumah. Saya pi rumah, saya tanya, bila nak bakar? Sebab kalau dia bakar kereta saya sepiji, saya punya funder akan bagi 2 biji lagi kereta saya buat aja. Tapi untungnya dia bakar kereta. Tapi last kali dia kata dia saja melawak aja, melawak jangan buat mami lemala jadi sungguh. Lepas tu barulah apa nama isu Tok Guru Haji Hadi duduk dengan Najib atas. Dia tengok-tengok dia marah. Lepas dia marah tu dia malu nak masuk amanah, dia pergi masuk PBBM. Masuk PBBM tu duduk sekali dengan kita agak sama. Dia ni dia jadi malu Allah dengan kita. Jadi tempat-tempat kawasan saya ni pelosok, dia untuk pada parti, dia lebih kepada kurang sikit pada parti, sokongan parti. Dia tak kira ham parti apa. Dia kira pada calon dan juga gerak kerja. Ni yang masalah di kawasan pedalaman dia, Padang Terak, Baling, Sik, tiga ni. Tiga ni di Kedah, kalau menang mana kata, tiga parlimen ni menang, Kedah menang. Sebab dia lebih tinggi semua orang Melayu. Banyakkan keempat saya ada 99% orang Melayu. Pengundi Syam baru 3,000 je. Hak lain-lain semua orang Melayu yang hardcore, yang tak berani nak keluar, yang tak berani masuk ahli, yang takut kena potong nama dalam khairat kematian, takut tak boleh nak panggil kenduri senara. Kita macam mana kita nak depan orang-orang macam ni? Salah satunya ialah gerak kerja untuk nak pecahkan fahaman dan juga minda ni ialah kebajikan. Gerak kerja kebajikan ini
kita buat daripada peringkat pada NGO hingga ke masuk ke dalam parti, terus kita bergerak. Alhamdulillah sokongan pada Parti Amanah Negara Kawasan Sri meningkat. Makanya selepas itu PPBM ditubuhkan. Kita bersama dengan PPBM, DAP walaupun tak ada, kami buat bagi ada. Bagi nak bagi sama Pakatan Harapan tu. PKR pun ada juga di sana. Jadi empat parti ni bersama. Cuma biasa-biasa yang selepas dekat nak pilihan raya ni, saya kata saya akan sibuk. Bila sibuk, saya akan keluar kawasan. Bila keluar kawasan ni, ramailah orang-orang PAS akan hantam ni, Leman ni. Duduk kecewa lah ni, tak dapat jadi calon. Dia tak tahu aku duduk dalam PAS dulu kerja, aku sama macam ni juga. Sama, saya masa duduk dalam PAS, samalah juga. Saya mai di apa nama sini, jadual saya masuk dalam, diorang masuk dalam Facebook. Orang PAS telefon lah, jumpa nak minum tentang mana. Saya nak tunggu cuci otak ayah mereka ni. Di Terengganu, apa nama bekas pemuda PAS jumpa saya. Sembang ni. Sembang face to face. Dengar ceramah tak mau, dia kata. Nak dengar face to face. Saya lebih suka sembang face to face. Kalau ramai macam ni, panggil orang PAS duduk sekali, bersembang, saya akan terang satu-satu. Daripada A sampai Z, macam mana boleh pecah. Ini bukan pegang pada bendera, parti, ulama' dan sebagainya. Ni pegang daripada kebenaran hak kita nak berjuang. Seorang pejuang dia takkan tengok pada bendera. Seorang pejuang dia tengok pada perjuangan itu atas pada kebenaran. Hang duduk pilah tang mana pun hang takkan takut. Hang duduk pilah, hang duduk berdepan dengan siapa pun, kita takkan takut. Ada seorang ustaz Pulau Pantiak, Kuala Besut, mai dia ni kira orang berilmu. Dia mai buka cerita, dia kata Leman jangan duk lawan ulama lapalah semua. Saya kata ciri-ciri ulama ni macam mana? Saya buka, saya kerja lawak je. Dia buka bab agama dengan saya. Jadi saya tanya dia, ciri-ciri ulama' ni macam mana? Ciri-ciri ulama' ni macam Tok Guru Haji Hadi, dia kata. Kita tak boleh lawan Tok Guru Haji Hadi. Kita jangan keluar PAS, jangan keluar Islam. Siapa keluar Islam? Saya tanya dia, siapa keluar Islam? Tak, kalau keluar daripada tu makna kata tidak menyokong pada Islam. Hey, saya orang Islam. Baru tadi saya pergi sembahyang maaf di masjid. Saya kata sepuluh pantian ni saya main dua kali berkempen. Dulu masa dengan Usah Musa, masa dalam PAS untuk Cik Long. Jadi apa nama Adun, pada calon Dun tersebut. Lepas tu hari ni ialah calon kepada Dr. Cikgu. Saya pergi. Saya jumpa dia. Dia kata pasal apa dia orang duduk. Dia buat ramai-ramai. Saya kata buka dulu. Dia kata kita tak boleh duduk lawan ulama' dan sebagainya. Baik. Tunjukkan ciri-ciri ulama'. Dia kata ciri-ciri ulama' macam Tok Guru Jahadi. Tak boleh tengok pada batang tubuh. Saya kalau pakai serban, pakai jubah, orang panggil ulama' tak? Dia kata Leman tak boleh panggil ulama', memang raja lawak. Itu orang dah kenal, orang yang tak kenal. Ciri-ciri ulama' bukan takat tengok empat senawi, saya kata. Aduh, saya kata. Hang balik pada Mesir, ambil empat senawi, balik main Malaysia, diangkat sebagai ulama'. Ulama' orang tak tengok pada empat senawi. Ulama' orang tengok pada empat perkara. Lepas tu dia tanya saya, empat perkara tu apa dia? Empat perkara yang pertama ialah hakikat. Yang kedua syariat, yang tiga tarekat, yang keempat makrifat. Marifat. Saya buka balik empat perkara ni. Kalau betul Tok Guru jadi seorang ulama' sebagai ulama' akhirat, bukan ulama' politik, tunjukkan contoh sebagai ulama' politik. Ataupun ulama' akhirat, tunjukkan. Saya kata Tok Guru untuk menjuangkan RU35 dan sebagainya. Saya kata, kalau betul-betul ulama' akhirat, kereta tak pakai PS1, PS9, PS3. Ulama' akhirat, dia buang dunia. Tak ada rasa riak, dengki, kenat, tamak haluba. Dia tak ada sifat emosi, tak ada apa nama, tak boleh nak amarah, nafsu amarah, tak ada. Sebab seorang ulama' ni, dia kena peringkat dalam diri dia sifat mukmainah, saya kata dia. Keduniaan ni buang tu, dia tak kira hang kereta besar, kereta kecil, kereta banyak, dia bagi untuk akhirat. Kalau nak tengok pada keduniaan, orang yang melabelkan broker, barua, mana boleh panggil ulama', saya kata. Sebab arwah Tok Guru ni Aziz sendiri pun cara berlembutan walaupun dia tegah. Seorang ulama' yang jadi menteri besar tak pernah beli kereta. Seorang ulama' yang tak pernah beli tanah waktu dia jadi menteri besar. Ini perbezaan. Dia kata itu Tok Guru ni Aziz, dia kata ini Tok Guru Jahadi. Baik, saya bagi lagi satu contoh. Saya kata seorang ulama' boleh dinilai. Kita tengok zaman Tok Selohor. Kita tengok Syekh apa nama Khadir Jalani. Kita tengok Tok Kenali bagaimana zaman dulu. Zaman dulu kalau nak tengok, nak dibandingkan ulama' dunia, ulama' akhirat dengan ulama' politik, kita boleh tahu. Ulama' politik bincangkan politik. Kalau betul-betul seorang ulama' dia tidak akan bertanding presiden. Kalau betul-betul seorang ulama' dia tidak akan berada dalam
apa dia kerusi parlimen dan sebagainya. Seorang ulama akhirat dia hanya memikirkan akhirat, bukan fikir pada dunia. Saya mengaji waktu tu, saya kata saya ada tok guru. Saya bukan takat bercakap main politik apa semua. Lepas tu dia dengar, dia cengang balik lah. Dia fikir betul juga. Entah mengaji tasawuf kat mana? Ha, baru dia tanya kita. Saya mengaji, saya ada tok guru. Tok guru saya tak beritahu pada nama siapa. Tapi kalau nak berdebat bab had ulama, saya bab hadis, bab apa nama seperti tok guru ni Aziz boleh hafal Al-Quran, tu bukan saya. Saya mungkin ilmu saya cetek nak banding dengan dia, tapi saya ada akal, saya ada minda sebagai seorang Islam, saya kaji benda tersebut. Saya kata tu eh. Dan dalam Quran sendiri kata seorang ulama boleh menghafal 30 juzuk Al-Quran, tapi ada ada jenis ulama-ulama yang boleh mengaji tinggi, boleh belajar ilmu Al-Quran tapi masuk neraka. Ulama macam mana? Ulama yang su', ulama cakap menjualkan agama menggunakan ayat Al-Quran untuk kepentingan diri. Dia kata contohnya bagaimana? Contoh-contoh ulama dalam pahal, ustaz-ustaz lapas berlambak yang jual agama. Sengap sampai ke lah ni. Last kali pukul 11.30 dia balik awal. Tinggallah JKK kawasan tu. Dengar, pumpang-pumpang saya sembang sampai 12.30. Saya buka daripada 9.30 sampai pelah pukul 12.30. Cerita dia cerita PAH, tak ada cerita menung langsung. Pasal hak masjid tu semua ahli jawatan kuasa PAH. Saya dengar sendiri. Cuma last sekali saya kata, saya kata saya datang berjumpa bukan pada masalah politik. Hang PAS kah, hang UMNO kah, letak tepi sat. Walaupun saya orang mana pakatan harapan, letak tepi. Pegang satu perkara, anak cucu, fikir pendidikan, fikir anak cucu ke depan, fikir bab pelajaran, fikir masalah JST, fikir masalah. Jangan duk cerita tundet ala apa semua. Sebab tadi ada seorang dia tanya saya, tundet kami pasal tun tak mau duk ada dalam tu kami tun ni. Dia kata dia duk bunuh memali tu. Saya kata buka balik bab memali, saya nak buka balik. Dia tanya macam mana yang boleh jadi perang memali dan sebagainya. Baik, saya bagi satu contoh. Dalam Malaysia pol yang ada kuasa bunuh ni, ada lesen bunuh 3. Yang pertama doktor, yang kedua polis, yang ketiga askar. 3 ni. Yang tak ada lesen bunuh ialah pembunuh. 3 ni yang ada lesen. Mana-mana yang dilesenkan ada lesen bunuh, seorang rakyat biasa mengangkat senjata ataupun menghala senjata kepada pihak kuasa, wajib pihak kuasa akan mempertahankan diri ataupun menembak. Seperti pada kes memali, bukan arahan tembak terus, tetapi diserang dulu pada pihak kuasa. Poin yang pertama. Poin yang kedua, dia menuduh Tun Mahathir bagi arahan. Kat mana Tun Mahathir bagi arahan? Saya tanya. Dengar daripada mana ataupun ayat daripada mana dan carta mana, tunjukkan bukti pada saya. Sedangkan ketua polis yang berkuasa pada masa tersebut, dia yang akan mengeluarkan arahan, bukan tanya atas pada kapasiti Perdana Menteri. Perdana Menteri, sebagai Perdana Menteri, dia kena jaga keamanan keseluruhannya. Dia tak kira hang parti PAS, dia tak kira hang parti UMNO. Siapa yang bertindak ganas, makanya akan di bawah keamanan dalam negara. Kalau saya kata, kalau entah jadi ketua balai polis, entah jadi polis sendiri pun, rakyat biasa nak tembak entah, entah kena lawan. Sebab anta sebagai orang badan yang uniform, orang yang berkuasa. Lepas tu dia diam. Diam lagi, main lagi seorang. Dia tanya pula pasal Nik Abduh tu, suara Nik Abduh. Suara Nik Abduh tu betul ke, confirm ke? Saya kata. Saya kata, Ana ni pernah ceramah dengan Nik Abduh selama kata masa dia duduk dalam muda PAS. Masa Ana ceramah dengan dia belah-belah kali dah. Masa Ana duduk dalam PAS. Suara tu tak ada suara lain. Suara Nik Abduh tak boleh tukar macam suara Zainal Abidin. Suara dia. Saya berani kata tu suara dia. Lepas tu apa nama ni, Abduh tak mengaku. Tak mengaku, takut liability. Takut jadi masalah. Takut jadi dekat nak mengundi ni, apabila dia saman, rahsia habis terbongkar. Sekarang kita tuduh dia. Dia tak mau mengaku. Kalau dia mengaku, makna kata, kalau dia saman, dia akan buka di mahkamah. Siapa yang damage nama? Nama dia dan juga nama parti. Sebab tu dia diamkan diri. Ini perangai politik PAS dia juga sebiji sama perangai UMNO. Cukup mudah. Kalau betul-betul berpihak pada kebenaran, lawan. Saya orang tuduh curi beras pun Abang Megat, saya sama tu. Mereka tuduh saya curi beras bagi kat orang kampung. Leman pergi curi beras ke belah Kuala Lumpur tu, buat balik bagi kampung orang miskin. Ha, sampai tahap tu orang PAS. Sebab apa? Sebab banyak penyumbang masuk disik. Nak sekat penyumbang, lah kali PAS tiru juga. Mana saya pernah duduk dalam PAS ni, tidak ada dalam sejarah PAS bagi bantuan waktu harga getah jatuh. Tidak ada.
Saya duduk dalam PAS dan saya berada dalam NGO PAS masa tu. Saya aktivis PAS. Selama kita berjuang, saya dengan Suhaizan Kayat buat keluarkan isu kita. Orang PAS, pemimpin PAS tak pernah buat turun beras bagi barang dapur kepada penoreh-penoreh kita. Tak pernah. Tetapi bila kita duduk dalam amanah, kita tahu benda ni orang tak buat. Kalau hang panggil orang berimpun pun, orang berimpun main nganga dengar cerita ya. Orang nak makan. Beras harga je apa nama ni. Harga ketah jatuh. Ni anak nak sekolah, soru tak ada. Jadi kita cari. Kita cari barang bantuan, kita hantar pada penoreh kita. Saya dapat sampai 3,000 orang lebih saya bagi. Ada berapa tan, tuan-tuan tengok lah. 3,000 orang lebih penoreh kita di sini. Saya bagi. Tak kira PAS, tak kira UMNO, tak kira parti. Saya bagi ke semua. Itu style saya. Saya tang mana hak orang jenis, apa dia, PAS jenis keng sikit kan. Jenis duk kira nak pukul orang. Saya pergi rumah. Saya pergi bagi beras apa. Kalau tak jaya, tuan-tuan praktik benda ni. Ada hak jenis duk kah-kah kepala, duk cabut geng, cabut bendera apa semua kan. Cara dia mudah seperti mana, apa nama, zaman Rasulullah SAW berdakwah. Rasulullah SAW dakwah, habis dia pergi berdakwah, dia balik, dia bagi makan roti kat seorang Yahudi. Dia bagi makan kat Yahudi tu, lepas tu esok dia pergi lagi berdakwah, balik dia bagi makan roti. Sampailah Yahudi tersebut masuk Islam. Tapi masuk Islam bukan kerana roti tersebut, tetapi akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW sehinggakan dia teringin nak masuk Islam. Apa kata kita twistkan benda tersebut, kita praktikkan benda tersebut. Orang yang ganah-ganah ni, kita pergi rumah, bagilah dekah sikit bantuan ke apa ke. Dia tak nidah dengan kita. Saya praktik dah benda tu. Ada rumah seorang PAS. Dia ni memang kerja maki saya lah. Masuk dalam PAS dia meluat. Saya tahu dia meluat kat saya. Orang PAS dia tak mau kat saya. Saya pergi rumah dia. Saya pergi bagi beras. Lepas tu adik-beradik dia sakit. Saya tengok. Dia kata perlu kursi roda. Saya beli kursi roda. Saya bagi adik-beradik. Sampailah dia malu Allah dengan kita. Jumpa pasal malam pun baru boleh senyum. Kalau tidak ni tengok. Tak mau. Muka macam tu dia. Kira tak mau langsung tengok kita. Jadi saya praktik cara macam tu. Time kita kadang-kadang kita emosi ada juga. Saya benda apa orang tak hentam saya. Macam-macam orang hentam. Lemah hitam lah. Padahal kita putih. Kadang-kadang benda ni orang duk fitnah kita. Saya nak jawab pun tak boleh benda tu. Dalam Facebook saya dah beritahu lah. Ni yang gelap balik ni. Saya balik dari Terengganu kena angin pantai. Kira sebelum pergi Terengganu ni kira putih. Ya Allah segak. Haa. Tu depa duk kata Leman pi merata tu tak jadi calon ke? Aku jadi calon. Calon menantu. Ya bab kat depa lah saya seluruh dengan depa. Orang PAS memang duk hentam biasalah tu. Bab-bab ni apa nama hentam ni perkara biasa. Hang pimpin politik memang semua kena. Aku duk lah Raja Lawak dulu pun kena juga. Minggu pertama lawak, minggu kedua lawak, ni minggu tiga lawak. Masuk minggu keempat tak lawak, kena maki. Hang weh Leman pi balik lah. Lawak macam celaka. Pi balik. Lah, tuasa duk ni. Tak lawak pun maki. Aku tak buat salah apa pun kat dia. Ha, ni yang masalahnya. Ha, tu kalau jadi perbezaan dia. Jadi dulu dengan beza sekarang ni. Sama. Saya rasa benda tu ibarat macam asam garam dalam kehidupan kita. Awal-awal dulu pun kira emosi juga lah. Awal-awal masa keluar duduk lah, keluar kerja lawak. Duduk lah kerja lawak dulu. Emosi tekanan ni. Hari-hari orang rakyat Malaysia, netizen ni maki, hang tak lawak ya kena maki, bam bam bam, emosi ni. Kira nak balik ya, nak duduk live throw tu kira nak balik, minta balik, tak bertanding pun tak apa dah. Ha, sampai tahap tu. Tapi bila benda tu, kita praktik daripada awal, masuk ke politik ni, kita dah rasa mangli ya. Dah rasa biasa orang maki ke, orang buat apa, pakai ikut suka. Orang nak lajak lawan tumbuk ke, orang nak ajak apa nama, masuk kampung tak boleh. Masukkah? Saya masuk. Sebab apa? Kita cukup mau sangat. Daripada segi politik, kalau kita buat kerja, kita jangan melawan kalau orang nak lawan tumbuk kita. Biar orang tumbuk kita. Bubak, esok masuk hospital, keluar surat khabar. Pok-pok PAS ke, pok-pok UMNO ke tumbuk, kita, nama parti kita naik. Sebab mereka tu jahat. Kita tak melawan. Kita bukan ajak mereka. Mereka yang bukul kita. Tapi mereka tak mau tu. Yang masalah tu, mereka pun terdik. Kita dah tahu dah permainan politik ni. Baik. Lagi setengah jam ya? Ha? Dah tadi sehari ada soal jawab. Hampa. Ha? Habis cukup lah kau.
15 minit sekarang saya boleh bercakap ni, pecah meletup telefon tengah nak buat live Facebook ni. Di Kuala Besut apa dah calon apa calon tak ada penceramah luar mai hari tu lah penceramah dengan Ustaz Meda. Kira tak ada penceramah, tinggal saya seorang. Saya duduk dia 5 hari. Lah banyak-banyak tempat di Rantau Panjang dan juga Kuala Besut ambil saya 5 hari duduk situ. 5 hari ni kira bukan setakat ceramah ya, menyusun daripada peringkat bawah dan juga mengajak benda-benda yang yang daripada pergi dalaman lah, dalaman depa nak belajar ilmu kita kongsi. Saya jenis saya, setiap mana saya pergi tempat, saya belajar. Saya belajar, saya ambil ilmu tu, saya bawa balik kawasan. Saya 8 tahun ya dalam politik. Ada kita, kita kena faham tu. Ada Allah bagi kelebihan pada kita. Dan orang-orang lain ni, tuan-tuan yang depan saya ni, tempat-tempat lain, mereka ada kelebihan mereka. Ilmu yang tu, saya akan tanya dan saya akan ambil, saya bawa balik praktik di kawasan. Sebab tu setiap-setiap kawasan apabila ilmu tu dicacap-cacap-cacap-cacap dia akan menjadi kuat. Hang buat pilah macam mana pun dia takkan goyang. Kalau dulu kita pacak batang paip, lah kita pacak batang kayu. Kalau dulu kita pacak batang kayu, lah kita pacak tiang besi. Tak tumbang. Maksud dia, makna kata ilmu tu kita serap dan kita ambil. Ilmu terserap kita ambil daripada apa nama masalah politik, daripada kelebihan politik, daripada ilmu-ilmu politik. Buat balik pergi kawasan. Bila buat balik kawasan, kita boleh tahu kampung ni perangai macam ni, yang ni macam ni, yang ni cara bandar berkempen macam mana. Sebab kawasan saya cara bandar lain, tak sama. Sebab tu cara saya, setiap mana saya pergi, saya tengok pada kawasan. Kalau kawasan ni banyak kelapa sawit, saya akan buka isu banyak kelapa sawit. Kalau kawasan ni getah, saya akan bawakan banyak isu getah. Kalau kawasan ni banyak dia orang PAH, dia tak suka jenis ekstrim, saya akan bawa isu. Isu PAH dan juga UMNO dan sebagainya. Kalau kawasan nelayan, saya akan berstudi, baca isu subsidi nelayan minyak dan sebagainya, bantuan rumah dan sebagainya. Tengok pada tempat, kawasan kawasan ramai dengan orang pekan, pun kita akan buka isu-isu nasional. Supaya setiap tempat, biar pergi bagi sama. Kawasan saya, jangan duk pergi cerita ceramah 1NDB, dia tak faham. Saat lagi kalau kita masuk kampung, kita duk ceramah, duk cerita 1NDB ni tuan-tuan, ini Najib 2.6 bilion, 1NDB ni jolo ke? Kapai jolo masuk ni, masuk dalam kampung kebun kita, cerita pasal jolo. Masuk cerita pasal jolo, saat lagi makcik tua hak umur 73 tahun dia main. Ni, nak tanya jolo tu menatang apa? Dia kena tengok tempat. Ha, ada setengah kawasan pedalaman dia tak boleh bawa cerita yang orang tak boleh nak faham, bilion ke apa, dia tak mau dengar lah tu. Dia nak tahu harga skrap bila naik, yang dia nak tahu anak dia nak sekolah, yang dia nak tahu GST tak mau, yang dia nak tahu dia boleh makan, boleh minum, anak-anak senang. Ni perangai orang Melayu, kena faham. Kalau pi kawasan pekan, barulah hang boleh cerita jolo, cerita 2.6 bilion 1NDB. Sebab golongan ni adalah golongan educated. Begitu juga orang yang bersepadanan antara bandar dan juga kampung. Orang ni intelek. Dia boleh membaca dan dia boleh tahu. Kawasan kampung, masuk kempen, jangan sekali-kali cerita pasal 1NDB. Dia tak faham. Cerita yang paling dekat, sentuhan, kebajikan, kasih sayang. Saya nak beritahu pada tuan-tuan, UMNO buat praktik kasih sayang setiap tahun. Tiap-tiap tahun nak lawan kita ni dengan Pakatan Harapan yang tumbuh pula Parti Amanah, Parti Baru, PBM Baru ni. Nak lawan mereka 60 tahun, kita kena buat double kerja. Bukan double, triple. UMNO tiap-tiap, dia akan main dekat nak kempen pilihan raya. Dia tahu macam mana sasaran. Orang muda dia akan bawa puteri-puteri UMNO yang cantik, yang lawa, yang pakai kuih putih, comel, buh, dah sejuk. Tempek-tempek-tempek, dia akan turun padang, dia pergi kempen. Dia akan tarik ni golongan orang muda, tekak orang muda. Pakcik ni kan pun sama akan nganga tengok. Masa tu bahaya. Dia mas lah je. Assalamualaikum bang. Kami daripada Puteri UMNO. Abang pun tadi duk marah kat UMNO. Tak apa. Duk mana ni? Duk mana ni? Anak siapa? Duk orang ni ke? Kawan ni PKR, apa dia PKR ke? Mana ke? Hak yang Puteri UMNO mai tadi ni. Ada mood telefon tak? Hang sakit. Ini cukup bahaya dia punya kempen lah ni. Kempen sentuhan yang sampai ke hati. Sentuh sampai ke hati ni, jaga cap jari,
lepas mengundi tu pangkah cacing lah jawab dia. Jangan main-main. Sentuhan kasih sayang ni, orang tua-tua, makcik-makcik ni cukup terasa. Kajian yang kami buat bersama dengan sahabat-sahabat, UMNO cukup mudah mempengaruhi saluran satu. Hak yang umur tua ni, dia bawa makcik, inilah sedikit beras apa semua. Orang tak teringat dah. Bak lain. Sat lagi dia mai kata apa? Nu calon BN ada juga mai rumah aku, bagilah juga beras kampit ni dekat pilihan raya ni. Dia mai juga hampa pilihan raya, hampa pergi menentang apa. Ni saluran satu, jangan buat main-main. Dia ingat hak mana dia bagi tang tu ya. Dia dapat, aku dapat agak RM50 dah dapat. Ini masalah. Kita kena tukar sistem ni. Sistem ni kita kena buat sentuhan awal kepada orang-orang lama. Sentuhan ni bermakna kata masyarakat kena berkawan. Tu saya kata saya setuju dengan calon ni. Hampa jangan tukar lah. Dia sentuhan dia lain. Orang humor ni, dia ada humorian. Tak kira walaupun dia duduk New York ke, humorian tu ada dengan masyarakat. Cara bercakap dia boleh buat mempengaruhi dan juga gelak ketawa. Dia panggil pada humble kepada golongan kita. Dia cukup mudah mempengaruhi masyarakat. Orang yang jenis apa nama jalan, contoh jalan lah. Masa saya duduk Lampas tu ada seorang ustaz, tak tahu apa, nganggelik serban apa semua, pakai jubah dia calon di Terengganu pula. Pi rasmi bola, pi rasmi bola anak muda. Saya ni dijemput untuk bola untuk anak muda. Dia dengan pakai serban, pakai ni apa semua, pi rasmi bola. Saya kata, ustaz, entah tak kena buat macam ni. Hah, pasal apa? Entah tu nak kena pi jumpa dengan orang muda. Dia tak boleh pakai cara serban. Eh, tak apalah, kita tunjukkan Islam. Betul, dalam Islam main bola pun tidak ada masalah. Tutup aurat cukuplah. Lepas tu dia pembik JC, buat sarung tu. Sarung sekali dengan jubah, sekali dengan serban. Saya kata, ni pun tak kena. Saya kata, kalau nak main dengan orang muda, jangan menipu orang muda. Eh, menipunya mana? Maksudnya, jangan pakai baju JC, pakai jubah. JC pakai jubah, lepas tu pi rasmi bola. Tak kena. Keikhlasan tu tak ada. Hang betul-betul nak kacau dengan orang muda, cara pemakaian, mesti cara orang muda. Pilah duduk main dengan orang muda. Saya bicara, tutup orang, sudahlah. Ha, tu saya kata kat mereka dulu. Zaman tu lah, zaman masa duduk dalam PAS. Sebab tu, pengalaman-pengalaman daripada yang lama, saya tacak-tacak-tacak ambil yang baru. Jadi ilmu tu, saya ada. Saya bukan hebat terang mana pun, tapi benda tu saya belajar. Kalau entah suantum semua tak ajak saya, makna kata, saya pun tak boleh buat apa. 8 tahun baru duduk dalam politik, nak banding dengan pakcik yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Sebab kita, ilmu yang ada kepada orang yang lama ni sebenarnya, dia lagi hebat pada kita. Biar kita merendah diri, bukan kerana apa, kita nak ilmu dia tu, make kat kita, kita nak pakai ilmu politik lama. Ni, tahun lagi PIU 15, PIU 16, lama kita nak guna. Jadi, jangan mengharapkan sentuhan calon. Ni dengar baik-baik. Ni ada setengah kata, dia calon, dia kena turun. Tak boleh. Ni salah daripada konteks organisasi. Dia AJK yang membantu calon ni, dalam organisasi, kena tolong semua. Sebab orang yang boleh bertindak ke depan, ketengahkan. Jangan duk ingat, aku kan calon, kau tak payah pi, tak apa, tak boleh. Itu bukan seorang pejuang. Seorang pejuang, hang calon ataupun tidak, hang kena pi ke depan. Untuk membantu, biar sama, gah. Kalau calon kuat, AJK semua kuat, jentera kuat, kita akan menang. Maksud kata kuat ialah sentuhan kita kepada masyarakat. Jangan tinggal calon seorang-seorang kerana pi lah seorang, calon pi seorang-seorang, dia tak boleh. Kekuatan kita. Sebab tu kita nak lawan dengan pada lama UMNO dengan BN, mereka ni kepala otak lebih cerdik. Kita kena double cerdik daripada mereka. Jadi cukup no, sekejap lagi saya sembang tak baik. Maghrib, bang tak ada lagi. Malam ni di Tok Imam di Kemunting. Jadi insyaAllah saya bukakan untuk apa nama ni nak main taping ni. Ni abang, masuk nak pergi taping, masuk jadual taping. Orang PAS telefon lah, ajak minum sekali. Nama tak mau sebut. Ha, maklah kata, kawan-kawan dalam PAS ajak minum tu kira okey lah. Jangan kata hang Leman celaka, hang mai kawasan ku, hang siap. Tu tak ada. Jadi banyak telefon kata, Leman, jom lepas ceramah masuk minum sekali. Minum sekali tu kita bersembang lah. Silaturahim jangan putui. Hang PAS ke UMNO, lawan kena lawan. Lawan kena lawan. Hang bedai kita, kita bedai balik. Tang minum kopi sekali. Senyum, bersalam. Jangan putus silaturahim. Tu cara kita. Hang UMNO ke, hang PAS ke, DAP ke, apa ke, tak kira parti.
Silaturahim jangan putus. Dia ajak berdebat, dia ajak hujah, kita sediakan fakta dengan cukup lengkap. Lepas tu berlawan lah. Hang nak, dia tahu dah hang pangkah apa. Hang ni tahu dah dia pangkah mana. Duk tegak buat apa? Betul tak betul? Abang ni memang confirm dah pangkah Pakatan Harapan. Contohlah, abang ni dah memang confirm dah pangkah. Dia memang tak tukar dah. Hang tak usah duk pergi kempen dah kat dia. Kempen kat dia tak guna. Buat ayat habis, ayat liat lah. Lah ni pergi beli kopi, duduk tu hampa bersembang, balut kat dia sampai habis. Mudah je politik kampung. Tetapi ingat, orang-orang ni, dia lama kelamaan, dia akan bersama dengan kita. Sebab apa? Sebab hubungan tu mesra dengan kita tu. Dia tahu Pak D ni bagus dia. Dia walaupun dia duduk lah ni dengan kita, dia okey. Sama juga kita kata kat dia, walaupun dia ada lampas, dia okey dengan kita. Bawa boleh bersembah. Dia lama kelamaan, dia jadi satu hari tambah pula anak melakan. Ni contoh anak melakan, jadi calon. Dia ni orang PAH, kenal dengan abang ni. Anak melakan dia calon, dia terobat lah, tak pakai PAH. Sebab apa? Daripada hubungan tadi tu, dapat mempengaruhi satu ni daripada dia. Punca sahabat kita. Cucara dia. Sebab tu orang hak jenis maki hamun, pi dah. Pi duduk, si sembang apa semua, bukan nak main kali. Hampa nak pangkah PAH, hampa punya pasal. Aku nak pangkah. Minum kopi sekali. Tapi lama kelamaan, satu hari nanti dia akan berubah. Percayalah kata saya. Sedangkan UMNO dulu, yang piang, yang ni apa semua, boleh berubah duduk kita. Pengaruh daripada kampung ni bukan kerana pasal nama Tun, bukan kerana pada nama Anwar Ibrahim saja, bukan kerana pakai pasal nama Mak Sabu saja. Pengaruh di kawasan kampung ni, marah kat JKK pun boleh keluar parti. Tak dapat bantuan pun boleh dapat keluar parti. Marah dekat bini JKK pun boleh keluar parti. Ni politik kampung. Dia tak nampak hak atas, dia nampak bawah ni. Sebab tu, bestai daripada setiap kampung kita nak pergi kempen tu, kena tengok cara. Sebab tu, pengalaman yang saya belajar, saya mana-mana saya pergi saya kampung, nak pergi kempen rumah tu, saya tengok muka dia. Kalau muka dia tu jenis tak mau, kita buka bab politik je, dia tak mau. Buka politik, tak mau. Jangan cerita politik ini. Cerita pasal masalah, cerita pasal diri kita, cerita melawak jangan dia. Kali kedua pun boleh minum kopi, kali ketiga kita dia boleh bagi undi kita. InsyaAllah. Itu cara dia. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih saudara Sulaiman Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa malam ni kita ada ceramah di Bukit Gantang, rumah Yahya. Kalau jalan hala nak ke Bukit Gantang tu, dekat Selekoh ada banyak bendera keadilan. Bawah rumah dia, ceramah tu kat bawah sikit. Ketua cabangan PAH kampung seberang Ampang. Dia dulu ketua cabangan. Lani dia masih ketua cabangan. Belum jadi ahli amanah, belum jadi ahli satu. InsyaAllah. Buat ceramah di rumah dia. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil masa sampai pukul 7. Jadi ada siapa-siapa nak tanya saudara Leman atau saudara Megat, saya buka ruang lah. Dipersilakan. Tanya, sila. Tanya. Tak tanya. Mana nak tanya tu, saya kata situ belakang mana yang dapat tanya. Tuan-tuan dan puan-puan, mesti tuan-tuan puan-puan nak tahu macam mana keadaan hidup rakyat negara maju macam Amerika Syarikat. Tuan-tuan nak tahu kan? Okey, saya minta Megat cerita sikit. Silakan. Malaysia dah ni. Aku Malaysia. Kami dah hari New York. Belakang bila dia. Apa anak susah aja? Ada ke soalan lain? Ni susah cerita ni, lama punya cerita ni.
Tapi mudah ya. Saya nak cerita mudah ya. Negara, saya cakap umum sajalah. Negara di mana mengamalkan demokrasi, maksudnya rakyatnya tak takut nak mengubah pemerintah. Tak takut nak mengubah kerajaan. Maksudnya kalau dia nampak pemimpin tu, contohnya kita tak ambil jauh, dia ada sikit skandal. Sikit skandal. Bila rakyat akan datang, dia akan jatuh. Ha? Ha, dia mencuri. Jadi, rakyat-rakyat di negara maju ni yang mengamalkan sistem demokrasi yang sebenarnya, mereka akan memastikan rakyat hak mereka dijaga. Macam tu maksud saya. Jadi bila hak mereka dijaga, kebajikan mereka dijaga, ekonomi dijaga dengan baik oleh pemimpin yang beramanah, oleh pemimpin yang bertanggungjawab, jadi hidup mereka secara umumnya selesa lah. Contoh saya bagi kat Amerika Syarikat, dia ada satu sistem dinamakan social security. Saya di sana, bila duduk sana saya ada kerja juga. Bila ada cuti semester saya kerja. Bila saya kerja tu, dia kita bagi caruman kepada kerajaan. Dia potong, saya tak ingat berapa lah, macam RM3 adalah 2-3 kupang dia bagi kat kerajaan. Jadi duit ni untuk apa? Jadi bila salah seorang adalah rakyat dia, tiba-tiba dibuang kerja ataupun tak dapat kerja, duit ni dia bagi balik. Tiap-tiap bulan depa dapat duit ni. Seolah-olah dia panggil, dia dapat duit tiap-tiap bulan walaupun dia tak ada kerja. Contohnya kilang dia apa, dia bankrupt, dia dapat duit tiap bulan seolah-olah dia bekerja. Yang ni salah satu. Jadi duit tu tak diselewengkan, jadi dia boleh bersalur balik kepada orang yang memerlukan. Jadi bayangkan, untuk memegang tabung ataupun dana macam ni memerlukan orang yang amanah, betul kan? Kalau duit tu kita bagi tak orang amanah yang tak beramah, duit tu hilang. Patutnya orang susah dapat, tak dapat. Jadi di Amerika Syarikat macam itulah sistem yang dia pun jaga, yang mereka buat dinamakan sistem social security itu. Bila ada orang yang dibuang pekerjaan, dia tak susah, dia bulan-bulan dia dapat duit tu. Itu lagi satu yang saya agak menarik. Ni dah tanya, saya jawab juga lah kan. Di sana di mana keluarga-keluarga miskin tu, kerajaan Amerika Syarikat dia akan ada satu, di satu kedai tu dia ada satu barangan asas yang mana dijual dengan murah. Apa barangan asas tu? Ni tahun 80-an ni. Barangan asas tu susu, diapers, yang pergi sini panggil pampers, diapers dan susu, diapers, orange. Benda ni orang-orang yang susah, dia pergi kedai tu, dia bayar dengan harga murah. Tahun 80-an dah buat. Termasuklah kami ni, Abang Leman tanya, saya tak kahwin sana. Yang kawan-kawan saya kahwin sana, sebab mereka kesusahan, mereka anak-anak boleh dapat bantuan tu. Walaupun orang luar. Anak tu bila lahir di Amerika Syarikat, dah kira warga Amerika Syarikat, dan anak tu layak dapat sumber bantuan kebajikan tu. Ha, ni bukan cerita kosong. Di Amerika Syarikat, negara orang kafir. Ada benda tu. Dan dia punya sistem yang patut kita contohi, dia punya sistem kehakiman dia bebas. Malah dia boleh dakwa presiden. Tinggi. Malaysia tu. Presiden ikut hakim ikut Perdana Menteri. Jadi saya mungkin dah soalan tu saya nak ringkaskan. Sebenarnya kita ni sistem demokrasi yang kita 5 tahun sekali ni, janganlah takut, janganlah berani pi ramai-ramai keluar mengundi. Ini hak kita. Contohnya di Malaysia, kamu jangan keluar, nanti pembangkang menang, DAP ambil alih kerajaan. Bila DAP ambil kerajaan, Melayu jadi bangsat. Islam akan dihinakan. Tuan-tuan tahu tak? Semua tu termaktub dalam perlembagaan. Perkara 3 perlembagaan memastikan agama Islam sebagai agama persatuan. Dalam perlembagaan, pasal 152 memastikan hak-hak istimewa orang Melayu yang di bawah kuasa raja-raja. Jadi tak timbul isu Islam akan dihina ataupun Islam akan diketepikan ataupun Melayu akan dibangsat. Tak timbul isu tu. Ni cakap. Jadi UMNO keluar isu tu sebab mereka dah tak ada modal. Banyak agak skandal. Jadi mereka terpaksa cerita lain. Kalau zaman dulu dia kata hampa undi DAP, DAP Cina ke mana? Betul? Sekarang ni dia tak boleh sebut sebab dia yang panggil ke mana mai. Jadi sebut siapa DAP menang? DAP ni anti Melayu, anti Islam. Macam-macam cerita. Jadi ni tu saya nak cerita. Berbalik pada soalan yang asal tadi lah. Jadi saya nak, poin saya mudah saya. Mesej saya mudah saya, tuan-tuan, puan-puan. Jangan takut melakukan hak kita. Hak kita. Undilah, keluarlah ramai-ramai, bagilah tahu kat mak, bapa, anak, kalau ada cucu bagi tahu, keluar ramai-ramai. Ini hak kita, tak perlu takut apa-apa. Kita buat ni kerana Allah Taala. Kita nak menyelamatkan negara kita, nak menyelamatkan ekonomi kita, nak menyelamatkan generasi akan datang.
Kita buat ni macam saya dengan Abang Leman pun sama. Yang ada sini semua ni, kita ni bukan ada kepentingan apa. Apa bukti yang kita sekarang ni Perkataan Harapan ni, saya cukup suka Perkataan Harapan ni mengatakan Perdana Menteri dua penggal saja. MB dua penggal saja, tuan-tuan, puan-puan. Jadi dua penggal ni tak sempat nak buat harta, tak sempat nak cari kroni. Hang bagus ke tak bagus ke, dua penggal turun. Suka tak suka, tuan-tuan? Tak suka, kita tak tahu. Jadi macam tu, tuan. Itu semua sistem demokrasi yang kita boleh amalkan. Wallahu alam. Tuan-tuan, puan-puan, bagi serah balik kepada ni saudara pengerusi kita. Okey, ada siapa-siapa lagi tak nak soal kita punya panel ni? Ada nak komen ke Leman punya lawak tak apa ke petang ni? Okey, ada siapa-siapa lagi tak nak tanya soalan? Nak share boleh ke? Nak share ke? Boleh. Sila. Main ni. Pasal cerita pasal DAP, saya pun nak share ke? Main. Okey. Boleh? Baik. Tengok jam. 5 minit. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, sorak-sorak sikit. Ni pasal apa duk bayar lebih daripada. Okey. Ni saya nak share sikit tuan-tuan pasal yang diulas oleh Haji Megat tadi. Ya. Ya YB kita ni insya-Allah. Pasal dia kata isu DAP ni bukan apa ni, share santai-santai ya, seronok ya. Kan? Okey. Ni saya nak share ni berkaitan dengan cerita ni minggu lepas. Minggu lepas hari Sabtu. Tu dia. Hari Sabtu minggu lepas saya bawa pi adik ipar saya pi menikah di Alu Ponsu. Tahu Alu Ponsu dah? No? Tak tahu pun dia anda lah ya. Di Alu Ponsu. Jadi saya bawa pi sana, kira akad nikah tu ceritanya pukul 4 11 sat lah. Kan? Belasak akad nikah. Lepas tu hujan lebat terkepung lah. Mau tak mau tunggulah asak jemaah sekali. Kan? Bila berjemaah sekali tu gamaknya apa nama Tok Bilal tu, dia lepas azan pun siap semua tunggu hujan berhenti pun. Dia kata jom kita pakat pergi rumah pengantin. Pergi rumah pengantin nak makan nasi, dia kata. Pergi lah dengan apa Pak Imam tadi, Tok Bilal tadi, Tok Kadi tadi, semua pergi. Bila pergi hujan lebat tak boleh nak balik. Duk makan-makan tak boleh nak balik. Lepas tu duk cerita lah. Kita nak cerita bab politik pun pasal bendera kot batas benda banyak. Kan? Duk diam je lah kampung orang. Takut-takut lagi tak boleh keluar. Kan ada parik lah kan? Lepas tu saya pun duduk lebih kurang pukul 5:30 pukul 6 macam tu lah. Hak lain semua balik. Saya duduk dengan Tok Siok tadi, Haduk Azam tadi ni. Duduk sembang-sembang adalah 3-4 orang. Mereka duduk cerita pasal politik, tuan-tuan. Puan-puan, cerita pasal politik ni, dia cerita, hey, lo ni hampa nak tahu tak? Dia cerita pasal sama-sama orang kampung ni, pa. Dia kata, hampa nak tahu tak, lo ni? Dia kata, hampa nak minta apa, minta. Kan? Minta, semua boleh dapat. Dia kata, silap-silap rumah sebiji pun boleh dapat. Tu dia, kata dia. Kan? Lepas tu, aku kata syok juga lah. Aku pun rasa panas juga nak sembang-sembang politik ni. Nak sentuh sikit je, kan? Hampa tu, saya pun dia sembang. Tapi dalam dia duduk sembang tu, saya berteka-teki. Sama ada dia ni PAS ke UMNO. Kan? Pasal apa selalunya Tok Siok Pak Imam ni banyak kuat pada PAS lah ya. Kalau hak kampung-kampung ni pun ada UMNO. Tak apalah, saya pun biarlah dia duduk sembang. Sampai penyudah yang ada kata Ina. Dalam Malaysia ni ada dua parti je, dia kata. Dua parti, tuan-tuan. Dia kata parti apa? Yang pertama parti UMNO, yang kedua parti PAS. Hak boleh kita undi, tuan-tuan. Hai. Dia pun. Kita pun terkejut pula. Dua parti ya. Saya pun dengan sepotam lah. Beranikan diri. Kalau dia nak halau pun, kira kita lari lah. Tu cerita lah kan. Dia kata, minta maaf lah. Dia pasal diri dia pada. Ni Tok Siok tadi ni. Pasal diri dia pada. Tengoklah pada lah. Tadi saya nak mencelah sikit pada orang. Pada kata ada dua parti. Iaitu parti PAS dengan parti UMNO pada. Kan? Jadi parti DAP yang parti PKR duk logo tu, dia kata hak tu tak boleh, dia kata. Pasal apa? Tu parti Mahdi, kata. Kata dia parti Mahdi. Awak apa kena dengan ni? Mahdi, dia kata. Dia naik bunga raya. Dia pelik, lepas tu dia kawan dengan DAP. Tak boleh dengan DAP ni, DAP ni Cina. Sagi silap-silap kita. Habis nak cucu cicit kita. Saya pun main cengeng tiba-tiba, main cengeng lah. Saya kata macam mana? Baik pada. Cerita sikit. Apa yang DAP buat kat orang Melayu? Apa? Tak ada apa.
Lah, tak ada bohong. Ingat kau nak balas, tak cerita sikit saya nak tahu apa yang DAP buat kepada bangsa Melayu. Adakah selama hari ni dia memerintah Putrajaya ada ke? Lepas tu dia kata, tak ada. Oh. Habis yang duk dengar cerita takut sangat dengan DAP ni pasal apa? Dah ah tu dalam TV 3 duk cerita tu tuan. Dalam apa utusan Malaysia tu duk cerita, Allah ya Rabbi pada. Itulah pemikiran kita pada. Ni hak pemikiran hak duk kampung-kampung ni. Kan? Teka orang cakap bukan main lagi, bergegak sana bergegak sini. Habis menyudah-menyudah dia takut dengan DAP dia dah. Salah tu pada. Dia kata, DAP ni cuba tengok nas, saya bagi kesimpulan satu je, tak mau banyak lah. Kan? Okey, lah ni pasal apa kita guna bendera? Tak lagi cerita lebih, tak lagi kot pening. Dia kata, ni cerita betul minggu lepas pasal dia ingat lagi ni. Dia kata, ni saya ceritanya ada Pak Parti, tapi Pak Parti ni duduk semeja, duk bersembang-bersembang, berbincang-bincang, akhir cara orang kampung, kata di saudara lema tu, kena cerita cara orang kampung. Nanti tak di mana? Jadi kita sembang cara tu, dia kata. Jadi Pak Parti ni, di antara Pak Parti ni, parti hak paling tua tak ada parti apa? Hak paling tua, dia pun duduk tegak-tegak. PKR tak tua sangat, dia kata. DAP hak tua, dia kata. Tu dia. Dia kata kalau hak DAP hak paling tua, DAP tu usia dia lebih kurang 50 tahun lebih. Saya tak beranak lagi, betul? Betul? Oh, dia kata betul? Oh, tadi cengih aku rasa lega sikit. Aku nak bantai, duk rasa tak apa. Dia kata, okey, tak apa. Dah 50 tahun lah. Dia kata dah 50 tahun. Tapi PKR apa-apa? PKR tak lama. PKR di antara tiga parti yang lepas DAP ni, PKR ni ada di antara tertua lah. Maksudnya tertua daripada Amanah maupun daripada Bersatu. Betul? Dia kata betul. Tapi mengapa? Kenapa? Mengapa? Kenapa? Dia kata nak. Dalam DAP yang kita tuduh DAP ni nak takluk Putrajaya, nak mimpin Malaysia, nak itu, nak ini. Tapi kenapa DAP ni dia ketepikan soal logo parti dia? Moh kita bergabung guna logo PKR. Apa masalah? Awak dalam UMNO tu, dalam UMNO tu tak ada Cina MCA ya? MIC ya? Ada. Depa tu siapa dia? Cina. Habis tak mana tak boleh. Ya tak ya juga no. Tu dia. Ni pemikiran orang kampung tuan-tuan. Dia kata ya tak ya juga no, betul juga no. Ni, lepas ni kan kita generasi untuk anak cucu kita ni pada. Ni ada orang tak maaf duk dengar ni. Kali ni kita bagi peluang pada Pakatan Harapan. Tu yang Anwar Ibrahim punya apa nama bendera tu. Teno. Kami tak tahu nama hari ni pasal kami duk tengok TV 3 dengan utusan. Haru biru lah kata. Lepas ni berubah lah. Berubah lah. InsyaAllah dia kata. Lepas tu pula ni dalam duk sembang lama ni. Sembang-sembang keriak tekak berapa hujan lebat eh. Bapa dia kata je nah. Takkan nak balik dah kot. Nak balik ni anak duk riak tu. Dia kata. Tak puan main kat kerak lagi. Dia suruh saya main kat kerak tuan-tuan. Tapi insyaAllah minggu hari Sabtu ni. Jadi kemarin minggu lepas angkat nikah. Hari Sabtu ni keluri kahwin. Saya pergi juga. Pergi nak jumpa orang tu semua. Kok-kok lah pergi mereka sambut kita ni. Alhamdulillah lah ya. InsyaAllah. Itu pengalaman baru saya. Tu yang berkaitan ni. Yang kedua. Tu dah ambil masa 5 minit eh. 1 minit. Okay. Yang kedua. Ni di Kuala Kansar. Di Kuala Kansar ni cerita dengan orang Pah. Tak tak? Cerita dengan orang Pah ni. Jadi ada dua kakak ni bila jumpa tak sembang politik. Kita duk kawan menega ni. Risau awak kadang-kadang sembang politik. Takut dia pusing kita balik. Betul tak? Lagi dengan barang kita pun tak jadi menega. Betul tak? Tapi dia cerita-cerita tu kita tengok gaya dia tu. Dia kata apa nama. Dia kata undi lah ni. Saya undi PAS lah. Oh dia undi PAS. Saya duk tengah main telefon tu. Bila dia kata undi PAS tu satu rentuk telefon tu. Pup dah meja. Dia kata kak minta maaf lah kak no. Kau tengok lah ni punya perjalanan PAS ni lagu mana? Dia kata nak. Semenjak tak ada almarhum Tuan Guru Nek Aziz. Dia kata, cuba kau tengok-tengok dia kata nak. Lepas tu jawab dia kau tu, hak mereka orang tu. Mereka kata, Muslimah PAS tu. Dia kata, saya ni duduk di Selangor. Waktu tu sebelum saya pindah balik duduk Perak. Saya ni di antara Muslimah PAS yang buat kerja PAS. Yang balik sampai kadang-kadang berkelahi dengan lelaki. Buat kerja pukul 12, pukul 1, pukul 2 pagi dia kata nak. Berjuang betul-betul. Penyudahnya dia kata nak. Duk tertanya-tanya. Pasal apa PAS jadi haru biru. Tu dia kata. Ni saya tak tahu ni. Saya sedap lah. Bak kadar saudara Sleman tadi dia kata nak. Oh kita pun buka A to Z lah. Pasal kita bukan ahli politik. Saya kata kak saya bukan ahli politik. Saya sebenarnya orang biasa macam kak. Kan? Jadi kita cerita perpesian. Saya cerita begini, 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 begini kat dia. Oh patut.
Tok pun dia kata. Jadi saya heran lah kenapa Mak Sabu dulu duk buat kerja yang duk kena tangkap, yang duk semua sembuh ayak dengan bomba. Ya, hak lain-lain tu kata nak tutup nak buang buku tu dia kata. Kan? Hak lo ni yang hak tak ada apa duk nama dia kata. Tu yang saya pelik ni. Tak apa ke? Hak lain tak usah duk fikir banyak banyak sangat sebab bahawa PRU ni dah dekat dah. Bila dah dekat dah, yang penting undi Pakatan Harapan. Guna satu logo. InsyaAllah terima kasih banyaklah dia kata Jai oh, bagi penerangan dekat kami. Dia kata kat saya kata je. Bukan kata yang terima kasih kat saya kot. Terima kasih pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala gerakkan hati kita jumpa hari ni. Jadi saya di antara perantaraan untuk nak berjelaskan kepada kau. Mama dia kata alhamdulillah terima kasih. Kami buntu. Jadi makna kata kesimpulan dekat sini. Sebenarnya orang yang yang di atas pemikiran yang bercelaru sikit tu, dia masih tak agak-agak. Ya? Yang teman kita maupun ada India. India, Cina kita minta maaf. Kita tak payah risau Cina. India maupun Melayu. Dia tak agak-agak. Sebab nak dibuangnya parti PAH, yang yang ni yang tengah pagak atau pagak ni nak dibuang parti PAH itu parti Islam. Yang hak kata yang hak India ni nak dibuang parti PAH, dia kata hak dia tu bukannya kata dulu duduk dalam Pakatan Harapan PRU 13 dia kata PH dia kata. Berdekut mana? Jadi apa ni pencelaru. Nama kita betulkan sikitlah. Bila kita betulkan sikit insya-Allah kita dapat sokongan dan dapat kemenangan yang sangat luar biasa tuan-tuan. InsyaAllah bagi tepukan sikit lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey lah itulah perkongsian saya lah. Sebenarnya nak cerita banyak tapi masa dah tersuntukkan masa. Syak simpan sama lah. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Jai. Ngam-ngam pukul 7. Jadi saya ingat kita tutup dulu majlis kita petang ni. Kita tangguhkan. Jangan lupa malam ni, jangan lupa malam ni, malam ni jangan lupa. Leman akan berceramah lagi sekali di Bukit Gantang. Kita akan ada juga satu apa live ada. Kita akan buat live juga dan akan pancar ke seluruh negara. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahkan majlis kita hari ini dengan tasbih kepada dan surah Al-As.